Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Yunisa Ramadhani, NIM P1337437122 dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Semarang. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan contoh pembiasaan sikap akhlakul karimah dan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum ke videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu akhlakul karimah dan apa itu amal soleh. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji. Akhlakul karimah memiliki tujuan agar setiap orang berperilaku atau berkarakter sesuai dengan adat istiadat yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Amal soleh merupakan perbuatan baik yang dapat membuat kebaikan dan dilakukan dengan sengaja. Sebuah perbuatan baik dapat dikatakan amal soleh saat terpenuhinya dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah Subhanahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." Ayat ini singkat namun padat dan mengandung arti yang begitu luas. Dengan kalimatnya yang singkat, ia sudah mencakup seluruh aspek akhlakul karimah. Ayat ini memerintahkan kita kepada tiga hal. Yang pertama, memerintahkan kita untuk memaafkan orang yang bersalah, menyambung tali silaturahmi kepada saudara yang memutuskannya, memperbaiki hubungan dengan orang lain, memaafkan orang yang menyakiti kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengandung perintah untuk menyeru kepada segala hal yang dianggap baik dalam syariat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir, mengandung perintah untuk bersabar dan berpaling dari orang-orang bodoh, serta memuliakan diri dengan tidak berdebat dengan mereka. Dan contoh sikap terpuji antara lain, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan ibadah sholat lima waktu, berbakti kepada kedua orang tua, bersikap sopan terhadap guru, berbuat baik kepada tetangga, melakukan hal-hal seperti membantu orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, dan menyukai sains dan juga semangat belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.